Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشيخنا في الدارين أمين فإذا خطر بقلب العبد أولا. Bagusnya antum juga punya kitab, bagusnya walaupun tak pandai baca kitab bisa juga melihat, setidaknya tahu aja arti wau itu dan jadilah illa itu kepada, illa kecuali, itu bagusnya. Tapi dikasih kitab tak pula dia bawa tibyan, dulu dah banyak punya kitab tibyan, tak ada dia buat kitab tibyan. Nanti dicarikan pula kitab Minhajul Abidin ini, nanti tak antum, jadi tak antum bawa pula nanti. Walaupun kitab apa namanya, kitab kuning, orang dulu banyak macam itu juga, tak pandai dia, tapi lama-lama tahu juga dia nanti. Seperti waw dan, berarti waw itu dan lah artinya, berarti allazi, yang. La, tidak, bal, akan tetapi. Setidaknya antum simak satu-satu perkalimat-perkalimat, nanti dapat dari antum. Daripada menganggur, kalau tabligh akbar, kalau ngaji, cak mengkitab. Kita coba nanti cari Minhajul Abidin. Banyak yang jual Minhajul Abidin. Bukit Tinggi banyak yang jual Minhajul Abidin. Kalau terjemahan boleh, tapi terjemahan tu kadang tak sesuai pula terjemahan tu dengan isi teks aslinya kadang. Kadang dah banyak meleset juga kadang. Lain di teks asli, lain pula yang diterjemahkan ini. Taib. Fa idza khutira biqalbil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni mun'ama bidurubi minan ni'ami 'alayya kal hayati wal qudrati wal aqli wan nadqi wa sairil ma'ani syarifah. Ni Minhajul Abidin, ni kitabnya Imam Ghazali ni, masya-Allah. Kalau kita membaca ini seolah-olah kita sedang mendengar nasihat daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menulis kitab ini Minhajul Abidin, kita membacanya. Jadi kita sedang dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Ini lanjutan daripada kajian kita sebelum Ramadan kemarin, yaitu orang-orang yang Allah bukakan pintu hatinya, maka akan lapang dadanya dan lapang pula daripada pintu hatinya. Jadi sahabat bertanya ke Rasulullah, bagaimana tanda-tanda orang yang seperti ini ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, mereka akan didekatkan dengan kampung yang, mereka akan dijauhkan daripada daerah tipu daya, dan mereka akan masuk kepada kampung yang kekal abadi yaitu surga, dan mereka mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Jadi itu tanda-tanda orang yang Allah bukakan pintu hatinya. Tanda orang itu Allah bukakan pintu hatinya,
sebelum datang kematian tu dia sudah mempersiapkan kematian itu. Belum datang kematian tu lagi. Belum ada tanda kematian itu. Rasa-rasa kepanjang jumuak baru. Tapi kita sudah mempersiapkan kematian ini. Ya, mungkin dengan usia kita hari inilah kita banyak yang muda-muda ini. Rasa-rasa lama wak mati rasanya. Rasanya kan? Rasanya. Tapi persiapan untuk mati itu sudah kita persiapkan hari ini. Itu tanda Allah bukakan pintu hati kita. Orang-orang maka disebutkan dalam hadis Nabi itu rajulun mu'al apa? Asy-syabab, seseorang pemuda yang selalu mempautkan hatinya ke masjid. Selalu ia pautkan hatinya ke masjid. Padahal mestinya yang mempautkan hati ke masjid itu orang tua. Karenanya kami TV suak rasanya lah. Lebosannya hidup di dunia itu. Banyak rasa yang nyerasakan. Banyak kenikmatan yang dia pakai. Tapi ternyata tidak. Seorang pemuda yang terpaut hatinya ke rumah Allah. Itu orang yang nanti yang Allah lindungi di akhirat ketika tidak ada perlindungan. Jadi di antara orang yang Allah bukakan nur di dalam hatinya, Allah bukakan cahaya di dalam hatinya adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang bagian daripada itu. Kita seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan ini dengan solatnya, dengan baca Qurannya, dengan duduk di majlis ilmunya, seluruhnya ini adalah isti'dad juga. Persiapan sebelum kita untuk meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, seluruhnya sudah bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang yang pernah beribadah pada masa di dunia. Dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Fa idza khutira bi qalbil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Maka apabila ada lintasan di dalam goresan dalam hati, khatir. Khatir itu bahasa Arab, bahasa awak khawatir juga. Khatir itu bahasa Arab, bahasa awak khawatir juga. Khawatir itu kan ada perasaan dalam hati. Seorang hamba apabila ada lintasan di dalam hatinya, perasaan di dalam hatinya bahwa sesungguhnya ia orang yang sedang dekat dengan Allah, bahwa sesungguhnya dirinya orang yang sedang berupaya dekat dengan Allah dengan beribadah dengan segala macamnya, maka kata Imam Syafi'i, maka dia akan berkata kepada dirinya. Orang yang merasakan dekat dengan Allah, ada lintasan dalam hatinya, dan kini kau sedang taat. Pasti setiap kita pasti ada goresan itu di dalam hati kita. Ketika kita sedang taat, ada goresan dalam hati. Ketika kita sedang maksiat pun terasa agak jauh daripada Allah, agak jauh daripada Allah. Tapi orang yang ketika sedang dekat dia dengan Allah, apa kata dia kepada dirinya? Dia akan berkata kepada dirinya, kata Imam Ghazali, apa? Anni ajiduni mun'iman. Aku ini sangatlah banyak Allah berikan nikmat. Ini bagi orang yang sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang dekat dengan Allah, di dalam hatinya akan terucap ucapan, aku banyak betul nikmat Allah yang Allah berikan kepada aku. Mulai daripada nikmat hidup sampai nikmat aku bisa berusaha. Allah beri pula kepadaku nikmat kelapangan. Allah beri kepadaku nikmat akal. Allah beri kepadaku nikmat bisa berbicara dan seluruh nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kita sudah ada ini apa belum? Kita ulangi balik, dekat dengan Allah, maka dia akan berkata kepada dirinya. Kita berbicara kepada dirinya, alangkah besarnya nikmat Allah. Allah beri aku hidup, Allah aku beri aku kesempatan duduk di majlis ilmu, Allah beri aku kesempatan solat berjamaah, Allah beri aku akal, Allah beri aku berbicara, bisa berzikir. Seluruhnya disebut sifat-sifat kenikmatan daripada Allah. Itu tanda orang itu ada lintasan goresan hatinya sedang dekat dengan Allah. Kita sudah ada itu enggak? Sudah. Ada. Undai alhamdulillah ustaz. Semenjak mengaji ke ustaz, lapang rasanya dada ke ustaz. Ada orang yang seperti itu.
Alhamdulillah masih Allah takdirkan hidup, masih Allah takdirkan punya akal, masih Allah takdirkan bisa berbicara, masih Allah takdirkan makan, masih Allah takdirkan minum. Itu tanda Allah sedang dekat dengan engkau berarti. Ya, itu kecik Imam Ghazali. Kalau ada kita yang seperti itu, berarti itu tanda Allah sedang dekat dengan kita. Ma'a ma yansarifu anni min durubil madari wal afad. Sambil dia berkata, Allah tidak memberikan kepada aku nikmat-nikmat yang menghilangkan aku dan menjauhkan aku daripada Allah. Allah tidak mencelakakan aku, Allah tidak menghaniaya aku, Allah tidak, pokoknya Allah hilangkan seluruh yang berbahaya-bahaya itu daripada kita. Ha, itu dia. Alhamdulillah. Jadi kata Imam Ghazali apa? Apabila terlintas daripada hati seorang hamba bahwa dia sedang dekat dengan Allah, maka dia berbicara kepada dirinya, alangkah mulianya aku, alangkah eloknya nikmat nasib aku. Allah berikan kepada aku nikmat kehidupan, nikmat usaha, nikmat akal, nikmat berbicara, disebut nikmat Allah seluruhnya. Dan Allah pun menjauhkan segala nikmat-nikmat yang lain daripada aku yang tidak ada manfaatnya untukku. Wa inna li hadhihi an'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi. Kemudian dia berbicara lagi kepada dirinya, maka karena nikmat Allah yang banyak itulah aku mesti harus bersyukur kepada Allah dan aku mesti menggunakan nikmat itu ke jalan yang Allah redha. Itu dia. Jadi seorang insan dia senang dekat dengan Allah. Dia berbicara kepada dirinya, mak, memang banyak nikmat Allah tu untuk aku. Allah sehatkan aku, Allah beri aku hidup, Allah aku beri aku akal, Allah beri aku bisa berbicara, dan Allah masih memberikan nikmat taufik hidayah kepada aku. Aku wajib bersyukur kepada Allah dan aku gunakan seluruh nikmat itu untuk Allah. Kemudian dia berbicara lagi, fa in ghafaltu an zalik. Ini hati seluruhnya. Ini mainan hati ini, bukan mainan ucapan. Ini di hati kita, di hati orang yang taat. Di hati orang yang sedang taat kepada Allah, dia akan berkata di dalam hati maksudnya, bukan berkata dengan mulutnya, dalam hati. Apa ucapan dalam hati? Besar nikmat Allah, Allah berikan kepada aku. Aku hidup, aku sehat, aku berakal, aku bisa berbicara. Itu dalam hati seluruhnya dia bacakan, dia ucapkan. Allah menjauhkan aku daripada segala mara bahaya. Allah jauhkan aku daripada segala hal-hal yang membuat aku binasa. Maka oleh karena itu aku mesti bersyukur kepada Allah dalam hati lagi. Aku mesti menggunakan nikmat itu kepada Allah dalam hati lagi. Dan kemudian apa dia ucapkan dalam hati dia lagi? Fa in ghafaltu an zalika fayazilu anni ni'mah. Kalau seandainya aku lalai daripada Allah, maka Allah akan mengambil nikmat itu daripada aku. Masih ucapan hati lagi. Ha, gitu dia. Pernah tak itu terucap di hati kita? Ini ucapan hati seluruhnya ni. Hati ni tak ada yang tahu kecuali sahibul qulub. Sahibul qulub tu kita. Tak ada orang yang bisa mengetahui hati. Apa itu lintasan hati, tak ada orang yang lebih mengetahuinya kecuali Allah. Dalam Ihya Ulumuddin sudah disebutkan itu. Tak tahu, hatta dokter. Dokter yang memakai alat, apa nama itu yang memasukkan ke telinga itu, ha? Itu bergekorkan ke dadun. Apa-apa saudara kira tahu dokter isi hati kita? Tak. Di hati waktu kecian dalam hati tu. Doktor aku lagi kecewa. Gumpamu. Nak tahunya doktor tu tu. Jadi doktor tu apa? Ilmu yang dia ketahui itu tentang betul orang ni punya penyakit atau tidak. Itu saja yang dia tahu. Alat. Apa namanya ini? Mikrofon ini. Yang didekatkan ke mulut itu. Yang pakai ke kepala ini. Itu kalau kita berbisik dia tahu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Tapi isi hati tahu tak dia? Tak tahu. Tak ada alat yang mengetahui isi hati orang kecuali siapa? Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan, apabila hati seorang hamba tadi ada tergores bahawa dirinya sedang bersama Allah, bahawa dia sedang dekat dengan Allah, bagaimana?
pasti dia akan berkata di dalam hatinya, besar nikmat Allah, Allah berikan kepada aku. Allah berikan aku hidup, Allah berikan aku akal, Allah berikan aku bisa berbicara, Allah berikan aku kekuatan. Dan Allah jauhkan aku dari balanya, Allah jauhkan aku dari malahnya. Kemudian ia katakan lagi, aku mesti bersyukur kepada Allah dan akan aku gunakan nikmat itu untuk mendekatkan kepada Allah. Dia katakan lagi, kalau aku lalai daripada seluruhnya bersyukur kepada Allah di atas nikmat Allah tadi, maka Allah akan mengambil nikmat itu daripada aku. Wa yaziqani ba'sahu niqamah, maka akan Allah hinakan aku dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu yang tertanam di dalam dada kita, berarti kita termasuk orang yang sedang dekat dengan Allah. Itu kata Imam Ghazali. Ada enggak itu tu? Ada enggak kira-kira perasaan itu tu yang ada di kita? Wajib kita mungkin sampai di nikmat tadi aja mungkin. Mungkin kita sampai di alhamdulillah dia masih hidup ini, alhamdulillah masih bisa mengaji, alhamdulillah masih bisa salat berjamaah. Sampai situ aja. Lanjutannya tak ada. Dan harus bersyukur kepada Allah. Dan harus khidmat kepada Allah. Kalau dan lalai, Allah ambil nikmat kau. Kalau nikmat tu Allah ambil, aku akan dihinakan Allah. Sampai itu tu tak ada gitu tu. Ya kan? Itu diajar Imam Ghazali. Berarti separuh baru tingkat ketaatan kita kepada Allah. Kemudian dia katakan lagi dalam hatinya. Ucapan hati semuanya ini. Waqad ba'atha ilayya rasulah. Dan Allah telah menganugerahkan kepada aku seorang Rasul. Ha, itu dalam hati je tu. Berterima kasih kepada Allah. Allah telah menghidupkan. Allah memberikan kita kekuatan. Allah memberikan akal. Allah memberikan kita bisa berbicara. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Wajib kita gunakan nikmat itu kepada kebaikan. Kalau kita lalai, Allah ambil nikmat. Allah azab kita. Kemudian apa lagi? Allah telah menurunkan Rasul kepadaku. Yang di tangan Rasul tadi ada mukjizat yang khariqul adad. Dan itu di luar daripada kekuasaan manusia. Ha, tengoklah. Wajib pula kita imani itu dalam hati kita. Undai, untung ada Rasulullah. Untung ada Nabi. Yang Nabi tadi punya khariqul adad. Khariqul adad artinya adalah mukjizat. Itu dia. Dikatakan oleh Imam Ihsan Al-Jamfazi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam faidatun, kata beliau, bilangannya para nabi itu 124,000 banyak nabi, sedangkan rasul itu 313 rasul. Jadi Nabi lebih banyak daripada Rasul. Ini kata Imam Ihsan Jamfaz dalam Sirajud Talibin. Jadi kita ulang balik. Qad ba'atha ilayya rasula. Dan Allah telah mengutus Rasulnya untukku. Yang di tangan Rasul tadi ada mukjizat. Yang mukjizat itu di atas kekuasaan manusia. Fa akhbarani bi anna li rabban jalla dhikruhu qadiran 'aliman hayyan muridan mutakalliman ya'mur wa yanha. Dan Nabi tadi menceritakan kepada aku bahwa aku punya Tuhan yang selalu aku sebut namanya. Dia yang maha kuasa, dia yang maha mengetahui, dia yang maha hidup, dia yang maha berkehendak dan dia yang maha berbicara. Ya'mur wa yanha, dia yang memerintahkan dan dia pula yang melarang. Qadiran ala ayyu'aqiba in asaituhu, dan Allah itu kuasa jika aku bermaksiat kepadanya, dia akan mengazabku. Dan Allah itu berkuasa, dia akan memberi pahala kepadaku aku kalau aku taat kepadanya. Allah itu aliman bi asrari, Allah itu lebih mengetahui segala rahasia-rahasiaku. Dan Allah juga telah membaca fikiran-fikiranku. Ha, sampai ke situ. Jadi itu masih dalam hati kita baru tu. Dalam hati kita seluruhnya itu. Jadi tasawuf itu banyaknya memang amalan hati. Di dalam hati seluruhnya. Undai ya Allah, nikmat engkau lah banyak ya Allah. Engkau beri aku hidup, engkau beri aku kekuatan, engkau beri aku akal, engkau beri aku pemikiran ya Allah.
Ya Allah, aku wajib bersyukur kepadamu, ya Allah. Dalam hati ini, dalam hati. Ya Allah, aku wajib menggunakan nikmat aku ini untukmu, ya Allah. Ya Allah, jika aku lalai, ya Allah, pasti engkau mengambil nikmatku ini. Dan engkau akan marah dan engkau akan mengazabku, ya Allah. Ya Allah, engkau juga menurunkan Rasul kepadaku, ya Allah. Rasul aku pernah memberikan wasiat. Rasulku pernah memberikan informasi kepadaku bahwa aku ada Tuhan yang selalu aku sebut, yang Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mengetahui, Dia Maha Hidup, Dia yang memerintahkan, Dia yang melarang, dan Dia yang mengazab aku ketika aku bermaksiat, dan Dia yang memberi pahala ketika aku taat, dan Dia mengetahui segala rahasiaku, dan Dia telah membaca pikiranku, dan Dia telah memenuhi janji terhadap janjinya. Wa amara bil tizami qawanin syar'i fayaqa fi qalbihi annahu mumkinun. Dan Allah juga telah membuat undang-undang syariat, dan itu ada terpatri di dalam dada kita. Jadi kalaulah itu tuadu di dalam dada kita, bagaimana? Iz lastihilahatu lastihalata lidzalika fil aqli fa awwal badihatin fa yakhafu ala nafsihi inda dhalik. Kalau kita ada seperti itu di dalam dada kita, berarti kita termasuk orang yang sedang masuk ke tahap yang pertama, yaitu yang disebut dengan badihah. Dunia. Siapa itu? Orang yang sedang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk dekat dengan Allah. Ini memang minhajul abidin ini agak tinggi ini, tapi tak apa, awak kan mencuba mengaji kan. Tak lalu kau baik lolok. Diam buat je mengaji. Jadi orang yang sedang dekat dengan Allah, ada saja lintasan bahawa dia sedang dekat dengan Allah, munculkan yang tadi itu. Munculkan cepat yang tadi itu. Pendek, alhamdulillah ya Allah. Bisa duduk di majlis ilmu. Deh, alhamdulillah ya Allah, sehat ya Allah. Deh, alhamdulillah ya Allah, sempat ya. Kalau biasanya, kalau ini makamnya orang yang agak tinggi ini. Kalau makamnya orang-orang awam, dia banyak mencontoh ke orang lain. Deh, alhamdulillah awak sehat, sianu tu sakit taruh ya jauh ni. Itu makamnya orang awam baru tu. Banyak mencari bandingannya. Alhamdulillah awak lagi sehat, sianu tu lumpuh nak bisa berjalan. Awak lagi ada akal, sianu tu lagi low tadi. Awak alhamdulillah lagi bisa mengecek, sianu tu bisunya. Itu makam orang awam. Kini tak, di Minhajul Abidin tak, itu makam kita lagi. Minhajul Abidin tak menengok kepada orang lain lagi, tapi menengok kepada hati kita lagi. Nah, gitu. Wa ma yansarifu anni min durubil madari wal afat. Alhamdulillah, tak ada Allah magi awak laknat. Tak ada Allah magi kita musibah. Tak ada Allah magi kita bala. Tu. Kemudian setelah itu, kau wajib ambo bersyukur kepada Allah. Wajib ambo gunakan nikmat iku kepada Allah. Kemudian, kalau aku lalai, pasti Allah mengambil nikmat itu. Kalau aku lalai, pasti Allah marah kepada aku. Kalau aku lalai, pasti Allah akan mengazab kepada aku. Ha, gitu dia. Kalau lo bisa wa ina ina angi kau kau kau. Kalau lo ni alhamdulillah. Cubalah kalau den turi ansi sanu tu patah mungkin sampai kini duduk je di kedai kopi dan baru bahannya. Hanya kalau lo ni bisa. Ha, ketidur dan alhamdulillah. Tuang lah berkawan je sanu lain nyobok ke pengajian. Kalau indak kau entahlah. Ya. Alhamdulillah. Kalau indak kau dalam sehari itu selama kau bisa semayang tiga waktu. Kini lah alhamdulillah lima waktu. Nah, berarti kita termasuk orang yang sudah beramal dengan fikri, dengan akal, dan begitu juga dengan hati. Itu dia. Berpahala nak macam tu? Berpahala. Makanya amalannya orang tasawuf tu zikirnya zikir qalbi. Kalau kita orang syariat, zikir kita zikir dengan badan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, salat, rukuk, sujud, itu zikirnya orang syariat. Kalau zikirnya orang tasawuf, memenuang tapi pahala menuangnya. Dia banyak merenung. Ya. Makanya orang-orang tasawuf itu, orang sufi itu duduk, itu banyak duduk-duduk memenuang. Ha, gitu. Ha, itu duduk-duduk orang sufi. Duduknya macam itu, tapi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang tadi itu seluruhnya isi hatinya. Kan zikir itu. Alhamdulillah. Allah gih kesehatan,
Undi alhamdulillah lah Allah bagi akal, Allah bagi kekuatan. Undi alhamdulillah. Wajib dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai ambo kufur kepada Engkau ya Allah. Engkau akan mengazab. Undi untunglah ada nabi, nabi mengajarkan tu. Ha, pahala ndak itu tu? Pahala. Maka orang tersebut tu macam kau. Bukan duduk merdeka, kalau duduk merdeka duduk kalah berjudi. Abi piti pulang minta bini makak je lain. Awak nak nyon yo main. Ha. Tu merdeka gaya duduk alah tu. Ha, maka jangan sepele kita orang-orang tasawuf ini. Ya tasawuf memang betul-betul tasawuf ya. Jangan tasawuf-tasawuf kahwin, tasawuf kahwin. Terinspirasi ingin jadi wali. Akhirnya nak tantun tak siapa-siapa jadi wali ni. Hati-hati. Kalau tasawuf tu orang-orang tasawuf. Ini zikirnya itu tidak nampak. Tidak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikirnya orang syariat. Kalau zikirnya orang tasawuf, tanya-tanya. Mana-mana orang. Biasalah mana-mana orang tu lain nak apa tu. Cuma nak buat manuang buat lain. Manuang buat lain. Utang je si anu. Apa cara kau membayar? Kau hutang ada je lah. Hutang kau sekor je tu tempoh. Nak nampak pemain. Azab badan di dunia. Itulah. Kalau awak ikut kaji tasawuf tu nama. Manuang awak ibadah. Menung kita ibadah. Dah ada tekanan awak. Cukup dengan Allah ni. Alhamdulillah ya Allah. Wajiblah kami bersyukur kepadamu ya Allah. Fayakhafu ala nafsihi inda dhalika. Fayafza'u fahadha khatirun faza'il ladhi yunabbihul abda wa yalzimuhul hujjah. Maka apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Maka kalau sudah itu yang terbayang, maka dia termasuk bagian daripada hamba al-mazkur yang disebut itu min matalabati rabbin min rabbi. Dia daripada menuntut daripada Tuhannya dengan syukur di atas nikmatnya. Maka kalau sudah elok, maka mustahil. Maksud mustahil tidak akan terjadi daripada akalnya terpeleset daripada memikirkan Allah. Kalau lah ada itu di dalam dada kita, itulah mantap. Tak ada kita kan buruk sangka kepada Allah. Itulah mantap. Fikiran kita pun sudah mantap itu. Kalau sudah itu ada di dalam dada kita. Lah mantap itu. Maka, fayakhafu dhalikal abd. Maka takut dia seorang hamba tadi di atas dirinya. Takut apa ketakutan itu? Ketakutan yang bahwa hilang daripada cara pikiran itu daripadanya. Wa yalzimuhul hujjah. Maka ini adalah hujjah. Hujjah maksudnya alasan yang tepat. Wa yaqta'u anhu ma'dzirah. Dan telah memutuskan daripada orang tadi akan pikiran-pikiran yang tidak elok. Wa yuz'ijuhu ila an-nadhri wal istidlal. Dan telah melunmahkan juga daripada memandang dan mencari dalil. Jadi kalau untuk dekat dengan Allah, susah kita memberikan dalil kepada orang. Susah. Jadi umpama, tanyalah dalil kepada orang tasawuf tadi. Apa tandanya sedang dekatnya dengan Allah? Payah. Kita bisa menampakkannya kadang semayang biasa-biasa saja. Solatnya solat fardu saja, 5 waktu. Sunat rawatib. Tak pernah nampak dewanya membaca Quran. Tak pernah nampak begitu inyo qiyamul lail lama. Tak pernah. Jadi mananya? Inyo amalannya amalan qalb. Kalau amalan hati tak perlu kepada dalil dan tak perlu kepada hujah. Hamba yang seperti itulah wa yanzuru ila tariqil khalas. Dia telah berjalan dengan pikiran-pikiran tadi, dia telah berjalan wa husulul aman, dan dia telah menghasilkan sebuah keamanan, maksud keamanan kemantapan lahu baginya mimma waqa'a biqalbihi, dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Au sami'a biudhunihi, dia telah mantap dalam dadanya, telah mantap di atas pendengarannya. Apapun yang dihujat oleh orang, dia tak akan bisa berubah. Falam yajid fihi sabilan siwan nadhiri bi'aqlih,
maka tidak akan diperdapatnya jalan yang sama seperti jalan yang ia pikirkan di dalam dadanya tadi. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Liyahsila lahu ilmul yakin, maka orang tadi memperolehlah ilmu yakin. Dia kan ada ilmu yakin, ada apa lagi? Ada nurul yakin, ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada nurul yakin. Ilmu yakin itulah dia. Mantap ilmu tadi. Ai mimma huwal maghib ya'lamu annahu rabban kallafa wa amrahu wa nah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di ujung kata Imam Ghazali, wa ya'lamu anna lahu rabban, dan dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah kallafahu, yang selalu memerintahkannya, wa nahahu, dan selalu melarangnya. Jadi inyo karajo cuma karena Allah, inyo berhenti pun juga karena Allah, tidak ada karena yang lain. Itulah dia. Jadi orang sufi itu tidak bisa kita intervensi, tidak bisa. Orang-orang tasawuf tidak bisa kita intervensi. Datang wak kayaknya beko pilih koyo gejawa, tidak bisa. Tak bisa diintervensi, karena dia cuma yang bisa mengintervensinya Allah. Amarahu wa nahah. Allah perintahkan, dia bergerak. Allah larang, dia berhenti. Itulah ulama yang muhaqqiqin. Itu yang dia ulama-ulama yang sudah mendapatkan ilmul yakin. Kalau awak tidak, awak masih bisa diintervensi. Masih bisa diintervensi. Jadi halal. Potang haram kata kiai. Potang. Kini lah beda. Google lah kerja. Beda ya di fatwa. Kenapa? Ilmu tidak yakin. Ilmu yakin tidak bisa. Diintervensi tidak bisa. Amruhu wa nahah. Allah yang memerintahkannya. Allah yang melarangnya. Siapa kebanyakan yang bisa sampai ke martabat itu? Yang bisa sampai ke martabat seperti itu adalah orang-orang arif billah. Yang tak ada bergabung dengan dunia politik. Tak ada bergabung dengan pemerintah. Itu bisa. Tapi kalau ustaz lah bergabung ke dunia pemerintah, lah bergabung ke dunia politik, itu mudah diintervensi. Mudah. Macam-macam ustaz dan cabut SK ustaz begitu kata, ha? Wei, yalah pak. Siap ni. Imam beko, imam solat tak usah lama-lama nak imam. Solat pendek-pendek aja imam. Kalau bisa ayat inna atina qul huwallahu inna atina qul huwallahu. Kata presiden umpama ni, ini umpama atau kata wali kota. Apa tu pak kece imam kan? Yo, kita ada acara kan. Oh, tidak bisa dah pak. Kita salat tidak boleh pak. Intervensi-intervensi imam. Dua hari imam tu keluar SK pemberhentiannya. Kenapa? Karena kita belum ilmu yakin. Kalau yang ulama yang ilmu yakin, tidak bisa diintervensi. Kalau memang seperti itu, silakan anda yang jadi imam. Oh, gitu. Pak lain imam. Jadilah pak imam. Suruhlah pak yang imam. Tidak usah saya. Aduh. Ilmu yakin. Gitu dia. Ya awak walaupun alun bisa lecik membaca je mengetahui jadilah kan. Mengamalkannya bila lo besok ada masuk Allah beri peluang untuk mengamalkan, akan kita amalkan insya Allah. Jadi kesimpulannya apa? Seorang hamba ketika dia sudah merasakan bahawa dirinya sedang dekat dengan Allah, apa tandanya? Dia di dalam dadanya, di dalam hatinya dia memuji alhamdulillah ya Allah. Allah beri, engkau beri aku kekuatan, engkau beri aku kehidupan, engkau beri aku akal, engkau beri aku bisa berbicara. Banyak nikmat yang engkau berikan ya Allah, mesti aku bersyukur kepadamu dan aku gunakan kepada jalan yang engkau redha. Ya Allah, kalau aku lalai, engkau akan marah kepadaku. Engkau akan ambil nikmat aku ini dan engkau akan menurunkan azabnya kepadaku. Dan ya Allah, engkau menurunkan Nabi kepadaku yang dia memiliki mukjizat. Nabiku pernah memberitahu kepadaku bahwa ada Tuhan, bahwa bi annali rabban, ada Tuhan yang selalu ku sebut namanya, yang dia yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha berkuasa. Dia yang memerintahkan, dia yang melarang. Dia yang memberi azab kepadaku kalau aku berbuat maksiat, dan dia yang memberi pahala kepadaku ketika aku berbuat taat. Dia mengetahui seluruh rahasiaku dan dia mengetahui lintasan yang ada di dalam pikiranku. Dia tidak pernah menyalahi daripada janjinya. Itu, kalaulah itu ada dalam dada kita, maka kita sudah sampai ke martabat ilmu yakin. Itulah mantap itu.
lah mantap, tak tergoyang dek dek tak apa itu tu. Jadi kalau bahasa orang adatnya pun tak lakang dek panah, tak lepuk dek hujan. Tunya kalau ada itu di dalam dada kita, berarti kita sudah sedang dalam keadaan mantap dengan Allah. Hadza wabillahi taufiq. Kita kebanyakan yang pertama tadi itu barunya sampai ini. La ya Allah alhamdulillah, la ya Allah. Ni nikmat banyak, alhamdulillah rezeki murah, alhamdulillah. Sampai situ aknya, kebanyakan kita sampai situ. Tak ada kita terlintas dalam hati, aku wajib bersyukur kepadamu ya Allah, aku wajib begini ya Allah. Tak ada tu. Kalau aku tak bersyukur kepadamu, maka engkau akan marah kepadaku, engkau akan mengizab aku ya Allah. Tak ada. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Maka disebutkan oleh Imam Ghazali apa? Fahadihil awwalul aqabah istiqbalathu fit tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah. وَلِيَكُونَ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْبَصِيرَةِ فَيُؤْخَذَ فِي قَطْعِهَا مِنْ غَيْرِ بُدٍّ بِحُسْنٍ بُدٍّ بِحُسْنِ النَّظَرِ فِي الدَّلَائِلِ وَالْفُرُوعِ وَتَأَمَّلُوا وَتَعَلَّمُوا وَسُؤَالُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْآخِرَةِ. Ha, ini nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi nikmat itu menurut Imam Si Ihsan, bahawa nikmat Allah tu ada dua menurut beliau. Nikmat itu sebenarnya tak bisa dihitung karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tapi walaupun Allah tak, kita tak bisa menghitung nikmat Allah, itu nikmat yang secara garis besar. Tapi jenis-jenis nikmat kita bisa. Mana kata ulama nikmat tu ada dua. Ada nikmat kasabi, ada nikmat wahabi. Bukan wahabi, wahabi, wahabi gitu dia. Apa niatnya? Kasabi. Kasabi ini nikmat yang kita usahakan. Sedangkan wahabi, bukan wahabi, wahabi nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita usaha. Allah berikan nikmat itu kepada kita. Jadi nikmat ada dua, ada nikmat yang kita berusaha mendapatkan nikmat itu, yang kedua ada nikmat yang kita tidak berusaha mendapatkan nikmat itu tapi Allah berikan nikmat itu kepada kita. Nikmat wahabi ni, wahabi ni ada dua dia. Bukan nikmat jadi wahabi, ndak. Wahabi, nikmat pemberian Allah tu ada dua kata Imam Ihsan Jamfazi. Pertama nikmat rohani, yang kedua nikmat jasmani. Ya. Nikmat rohani mana? Seperti Allah tiupkan ruh dalam alam rahim. Tu nikmat itu. Kalau tak Allah tiupkan rahim dalam alam ruh di, kalau tidak Allah tiupkan ruh dalam alam rahim ibu kita, kita di sini tak ada ini. Mati gitu. Itu nikmat itu. Itu nikmat apa itu? Nikmat ruhani. Makanya ketika awak lahir tu sampai gini tu apa culak, alhamdulillah 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 ya Allah alhamdulillah ya Allah. Karena Allah takdirkan kita hidup di alam rahim ibu gitu ditiupkan ruh. Ha, itu nikmat ruhani. Allah beri kita akal, itu nikmat rohani. Allah beri kita fikiran, nikmat rohani. Allah beri kita memahami ilmu, baca hadis dapat faham, nikmat rohani. Sedangkan nikmat jasmani ai takhliqul badan wa qawiyul halat fihi wa hayatul aridah. Nikmat jasmani, nikmat badan sehat, bisa bergerak tangan, mata bisa terbuka, kaki bisa bergerak, selera bisa lama, itu nikmat jasmani namanya. Perlu usaha enggak? Itu nikmat jasmani. Jadi nikmat tu secara garis besarnya ada dua, ada nikmat. Nikmat ada dua, ada nikmat dunia, ada nikmat ukhrawi, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi ada dua, ada kasbi, ada wahbi. Ha, itu dia. Kalau yang nikmat kasbi ini mana dia? Tazyinul badan. Menghias badan, pakai minyak rambut.
pakai apa, pakai wangi-wangian, itu nikmat juga, tapi nikmat yang kita berusaha. Nah, gitu dia. Jadi nikmat rohani, nikmat kasbi, nikmat wahbi, nikmat rohani dengan nikmat jasmani. Khair insyaallah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada snack? Ada mainkan lagi. Tidak ada yang pertanyaan kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita jumpa besok kembali insyaAllah subuh. Ngaji kitab Riyadhus Salihin di Nurul Huda insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. إن صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Nah, nanti dicari. Tapi syaratnya bahwa kita ini impian mencarikan kitab ini berada di bawah.